Tadi kan lu bilangnya lu ada tamu. Emang tamu siapa? Cu. Alah, cu temanmu. Itu tuh. Kadang dia ngilang, kadang dia jadi optimis pula gitu. Itu anjing bener anjing. Perasaan kan lu di pagar ya kan, anjing di tembok tinggi kan. Setinggi pasak besi anjing. Masa kok hilang? Enggak, karena dia jumawa. Oh iya. Sombong, sombong. Pikir lo. Iya. Lo. Baik lagi bersama kita tentunya di duo satu udah jelas itu man ya, ya. Kita ditemani sama kita kali siapa? Ini ditemani oleh suara-suara gaib ya, kita sebut saja siapa? Bung Hatta. Coba kau ngomong anjing. Nah itu ya, itu suara gaib ya, ya itu suara gaibnya. Kalau ada mendengar suara-suara ini di sekitar rumah Anda, sekitar rumah Anda ya, berarti dia, berarti dia, dia berketayangan. Oke, Enggak gitu. Yaudah, kita kemarin kita tapi sebelum kita mulai, Pak, seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu, di like, di komen, share juga tentunya. Ya nggak bata? Iya dong, jelas. Nah, itu ya. Sekarang jelas. Oke, di video sebelumnya kita stop di sini. Ya, mungkin ini bisa membantu ya, Bung Ojos. Bung Bata. Bung Bata. Bung Bata. Oke, kita disuruh apa namanya itu? Memecahkan teka-teki. Puzzle ya. Tapi sebelum kita ke sini, karena kita tidak punya clue. Ya, benar. Jadi kita harus berkeliling dulu. Farming lagi ya. Farming again gitu. Lagi. Jadi dalam game ini tuh kita harus mapping. Ya, pasti. Karena kalau mapping itu susah, cuy. Mapping bersama waifu kita, Miku Hinasaki ya. Level. Cuma emang gambar PS2 nya emang kayak gini. Nih, Bung Bata ini pernah main PS2 nggak waktu itu? Ini sekedar cerita aja ya. PS2 gua dimaling, Pak. Oh, dimaling? Oh ya udah nggak jadi. Sedih amat anjing dimaling anjing. Perasaan kan rumah lu di pagar ya kan, anjing di tembok tinggi kan. Setinggi pasak besi anjing. Masa kok hilang? Enggak, karena dia jumawa. Oh iya. Sombong, sombong. Pikir lo. Iya. Lo. Kalian tuh kalau mengecek saya gitu, tanda tak mampu lo kalian. Ya ampun. Tingkat kesombonganku maksimal tuh. Ya kan. Siapa kalau sama lulusan sarjana hukum susah. Nah, ini kita kayaknya harus disuruh ke sini, Bun. Ya, ini kemana jalan? Mari kita telaah ya, ada tangga. Ada lemari. Ada lemari. Itu disebutnya lemari kan sih? Nggak tahu. Itu disebutnya apa, Jos? Excel kah? Gua bilang sih lemari, anjir. Excel apa lemari? Kayaknya lemari. Kalau lemari kan besar. Buat baju, weh. Bukan sih. Lemari kecil kan ada. Ya ada sih, cuman kayak buat nyimpan apa ya, kayak nyimpan form gitu sih, kayaknya buat nyimpan baju itu, buku-buku itu berkas aja, sama ada peta, ada peti-peti itulah, peti chest, kuntilanak peti mati aja. Oke, sepertinya kita harus membuka file karena mungkin ada sesuatu ya, berupa ini apa namanya tuh, clue. Coba yang mana Coba yang mana, Jos? Enggak gini dong. Kemana aja kan kita ngikutin apa dari dia sampai ngerumus kayak udah ngerumus togel, ini nggak bisa ini. Nah, penonton nggak akan tahu, Pak. Soalnya kan videonya korup. Oh, ya ini rusak. Iya. Kayaknya kan kita harus ini. Jadi kemarin itu kita menemukan ini, guys. Apa? Sesuatu seperti. Nah ini. Nah ini. Clue-nya. Jadi ini clue-nya ada 13, 12, sama 3669 ya, 3669. Apakah itu adalah tanggal lahir Bung Bata?
tahu banget nih. Enggak, ini tuh sebenarnya petunjuk apa atau apa sih ini? Coba kau artikan, Jos. Di malam gitu. Di hari ke-13 bulan 12 berarti Desember atau tanggal 13 tuh. Bla bla bla, tolong Bung Bata. Bung Bata itu coba jelaskan anjing. The Sunday of the Mountain itu kayak bulan 12 Maiden of the Box itu oke kayak mobil itu di dunia lo sama 3.69 hari pertamanya Shown Power to the Rock. Oke, itu ya guys ya, sepatah dua kata dari Bung Yes Optimus Prime. Oh iya. Optimus Prime. Mari kita cari ku yang lain. Salah pintu. Bukan, itu kok baik lagi. Ya, salah pintu. Oh, dia harus next in. Nah, ini ya. Bagaimana kalau kita balik? Jadi yang tadinya satu, jadi ini satu. Jadi kebalik gitu. Ya. Kita okay, coba. Coba. Aku nggak paham. Jam digital. Gimana? Nggak paham. Jam digital ada tongkat tadikan. Oh iya. Dia lucu guys. Ya itu. Ya tolong di follow IG-nya ya, kasihan anjing. Natalia suka Francisco Natalia. Nah itu. Apa Natalia anjing? Ini satu. Berarti 13, 12 ya? 12 1, 2, 3 ya. Berarti satu lagi. Satu, semoga berhasil ya. Kalau enggak, kalau enggak berhasil berarti yang 3, 6, 9. GG! Udah gila ini. Udah itu, gila ya. Game ini tuh tidak boleh menggunakan nalar dan logika iya, biasa. Itu bener. Ini si Ojos juga gak akan ngerti anjing. Enggak akan ngerti ya, gak akan paham. Coba kau ngomong. Bukan Optimus lagi, ini kayaknya lu ngomong mic-nya terlalu deket deh. Iya siapa tahu deket. Ada budak anjing. Dia nunjuk sesuatu. Nah itu tempat yang tadi kita, yang kulit tadi. Itu ya ada bercak-bercak gitu. Bentar. Ini Kenapa gelap-gelap gini dah? Ah, was tuh kuntai anjing, hati ya kuntai. Benar seperti ini ada sesuatu gitu medicine gitu. Ya, udah, enggak akan apa ini di sini enggak akan. Itu no. Ah, senpai. Tuh. Kayaknya lu terlalu dekat tadi. Medicine gitu. Oh, ya aku udah cakap ini dulu. Iya. Ada lemari, ada tanah. Bentar. Kok? Ini enggak ada suaranya. Udah pulang juga tuh. Oh ini kesan horornya itu tuh coba orang anjing. Bentar ini kau ngapain ke atas anjing? Nggak tahu tiba-tiba ke atas anjing. Ini masih terhipnotis gitu aja anjing. Nah assalamualaikum. Nggak ada. Assalamualaikum. Apa tuh? Gua kaget duluan anjing. Ngapain kaget? Something is Stone. Main buat upgrade lensa. Biasanya upgrade nih kalau lensa tuh toko anjing ini enggak apa anjing ini. Biasanya kalau kita menuju sesuatu itu ada something gitu. Ini kok enggak ada ya? Nah, ini sesampingnya di bawah tuh kalau kita ke bawah. Bener cakep. Ini bisa lewat sini. Oh, bisa, Bro. Ini kayak kita di atas arah itu loh. Baca Jos, artikan dengan detail. Oke, Bung Bata, silahkan. Ini cuma diari doang anjir. Oke. Karena Bung Bata bilang begitu jadi Yaudah. Kita skip aja. Kita skip. Itu cuma cerita doang, cerita melo. Tapi ini kan Bung Bata nih, kadang suaranya kayak Optimus, kadang normal nih. Kenapa? Iya, gak tau. Ini kayaknya sinyalnya jelek ya. Udah dibilangin. Ini karena vaksin, Pak. Saya berubah jadi Optimus Prime. Jadi itu emang efeknya ya, Pak? Iya. Lu vaksin, pakai vaksin apa? Aku nanya, Ani. Boleh ini. Vaksin gua oli, Pak.
Hah? Oli anjing? Oli apa endorsing anjing ngebut? Bangsa. Bentar, bentar, bentar. I feel a powerful presence from the back of the room. Oke. Dia merasakan energi spiritual. Energi, energi gak is. Adit! Anjing, dikira tuh tuku jalan-jalan. Tuku jalan-jalan dari mana? Kenapa energi spiritual anjing? Oke. Ada foto-foto, foto-foto. Bentar, biasanya kalau ada foto-foto kayak gini, dia murung sesuatu gitu. Pasti udah itu, ya, paham game, ya. Game ini tuh make sense. Nggak ini, gitu. Itu kelihatan apa? Sensor katanya tuh. Oh, jimat. Jimatnya kebakar muncul nanti. Kumpang. Lu balik kanan, ketemu. Pulang. Enggak. Tadi kan lu bilangnya lu ada tamu. Emang tamu siapa? Cu. Alah, cu temanmu. Itu tuh. Kadang dia hilang, kadang dia jadi optimis banget gitu. Itu anjing bener anjing. Oke, sepertinya pintu ini sudah mulai terbuka dan ada kac ya, enggak? Gak ada kasih nomor talisman atau talisman. Waduh, oh, kok ini lagi baca. Ya udah buka, itu kan si jimatnya udah hancur. Oh iya kan dia pakai jimat ya. Kok ada darah-darah gitu sih? Gak betul anjing. Oke, okay, follow the blood ya. Gak betul pasti, ini ujung-ujungnya gak betul anjing. Kamu tahu kan? Follow the blood. Aduh, telat, itu clue. Gak apa-apa. Ah, mata nih anjing. Ada lagi anjing. Itu dulu anjing. Nah, itu tuh. Jadi sepertinya kita harus menemukan sesuatu lagi tuh, ada talisman gitu. Apa itu anjing? Itu kayak gorong-gorong deh. Selokan itu kayak ada puteran, puteran air itu. Iya, gorong-gorong air. Iya enggak sih? Itulah, kita mungkin akan mengetahuinya. Tapi gimana jalannya? Pasti azalan gitu ininya. Ya itu. Akan enggak kayak ada di sana anjing. Apa tuh, Rik? Ada ini. Oh ini nih. Hantu yang beli nih. Hantu yang beli. Oh ini dia. What are you trying to say? Bentar lagi di ini. Udah gitu doang. Udah itu coba aku ikutin darahnya nih. Nah ada seperti Black Note. Ini gua kira ini Death Note anjing. Ayo Bung Bata. Black Note script, September 13, 3 p.m. So more condition is getting worse and worse. She can't stop shaking and she keeps mumbling the same words over and over. I don't know if what's happening is anything supernatural or not, but in any case, I think we'd better leave as soon as possible. Ini cuma ngasih tahu anaknya doang sih. Anaknya kenapa? Anaknya kayak kena penyakit gitu, terus kayak penyakitnya tuh makin parah gitu. Oh, belum vaksin. Patin. Belum vaksin dia. Ya kan? Belum vaksin dia. Belum vaksin dia. NDD. Ada clue lagi. Apa tuh ini? Aduh. Ada lagi. Ini tempat apa lagi nih? Ada lagi. Pasti ya. Ini boneka. Tempat boneka, boneka. Room kayak room dul. Ya, yang waktu itu loh. Room doll. Ya, room doll. Ini ya. Kalau duel mah itu pemeran TV. Oh iya, siapa? Si bedul. udah nikah, udah tenang ya dia ini. Kita tahu kan? Ya. Itu di Jepang tuh apa ya? Kayak apa tuh tiang begitu? Apa sih sebenarnya cu? Ah, tiang gitu? Itu apa? Coba Bung Tak, siapa tahu tahu. Gapura. Oke. Ya? Apa ini? Itu apa? Ini pentagram anjing. The door is closed. Coba gimana? Oh, ini buat apa namanya tuh? Buat membukanya ini rusak.
Nah ini kan Bung Batan pengalaman pentagram nih. Bata kan menurut pentagram pasti kan tahu kan ini polanya gimana gitu. Anjing menurut pentagram anjing. Ya itu gimana, gak bisa kan ya? Gak bisa, sepertinya kita harus cari jalan lain. Karena itu si buat ngebuka pintunya itu rusak. Ya kayaknya kita kayaknya tujuannya ke sana deh. Sama seperti tadi, rumah tangga saya rusak. Anjing nikah aja belum, maksud udah rusak lagi. Justru itu belum nikah udah rusak. Ya udah anjing gak usah nikah aja sekalian ini, karena pasti tahu ini rusak. Ada sesuatu. Ya. Spirit Stone mungkin kita oh ini pintu yang tadi lah ini bukan. Oke, kita undang tanda berarti kisah menuju ke sini. Apakah ada sesuatu? Gak ada, sini sepi tuh. Itu belakang sana. Oh kan? Kata sini. Kau juga apa? Ini foto. Cheese! Gila. Ya, kau kelamaan. Bung Bata? Ya. Coba Bung Bata meluncur. Lucunya sampai sakit perutnya ini. Ya sepertinya kita sudahi saja sampai di sini video Fatal Frame yang berapa pertama part, ya? Berapa ya? Empat. Itu empat ya, karena korup satu. Jadi korup satu. Artinya ini 45. Ya harusnya. So jika kalian terhibur jangan pernah lupa untuk di like, di komen, share, and subscribe. Tentunya itu mah harus. Dan sepatah dua patah kata dari Bung Bata. Silakan Bung Bata. Dari jumbo wanita. Nah itu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.